Assalamualaikum dan hari jumpa dengan Backpack Merantau pula. Dan klik ni kita nak pergi sasa kita jalan di Gunung Selipat Petong lah. Ha, jadi sekarang lah ni kita duk, nak naik gi, di tepah kita nak kanting lah. Dan kita buat mutu meja bawah ni mari sampai di atas ni. Lepas tu kita jalan pula sekerak dah tak jauh lah dengan tempat kita nak buat camp ataupun tempat kita nak tidur malam ni di, di mana Gunung Selipat tu. Dah. Alah ni kita duduk pikul barang dah duduk bibit barang nak naik pergi di tempat kita nak camping malam ni. Dah buat kita mari dah lebih kurang 10 orang dah mari dekat rumah kita belaka dah ni kawan ada di abai-abai. Dah buat kita ramalah dah pakak bawa barang sok sikit banyak dah letih kita berhenti. Dah sekarang ni dah duduk dalam petai lah dah masuk petai lagi api. Tak erok pula dah. Naik dengan mutu tak erok. Mutu naik bawah ni kita jalan. Oh tu. Eh, kita agak dah ni nak straight ke? Okey dah. Apabila kita naik sampai atas ni dah ni dah pun mula kita tu tak ada apa lah nak nasi makan nasi dulu. Moga ada lapan nasi bakar dah kita makan nasi. Awak nasi kabu lah pasal apa tak silap dah kita nasi kabu waktu kena kabar-kabar fok lucing bakar gitulah. Dah. Kita mai dok bawah ni ning dah tempat tempat topek lah sini ni dah kita bayar gol pak nyida tu 100 kok sore. Dah, pas ni jatuh lah pagi esok ke tu ni nak pagi lah pagi esok ke dah. Saat ni tu hop tema kan. Ni pagi hari ni dah tengok telembok tu dah comel lah sangat sangat comel lah kabut-kabut dekat belakang kita tu. Dah cuba tengok sasa kita tengok dah. Kabut yang putih dah hari ni kita mari dah yang kata nak sik baik lah pagi fok kita tu. Dah. Nampak kabut comel dah telembok ada. Dah jadi kata mari rok ni tak rugilah. Dah. Banyak-banyak kali kita duk mari tu dah tak nampak mana lah dah ada hujan atik dah kabut pecah atik sekali ni jadi comel tengok dah banyak kat nak pakai kita dah alangkan lah ada kum lah mari kali ni dah sasang kita pun goyak dengan sorang super belakang kata comel kat hari ni dah buat kita tu masa ni buat kita naik dah sapa dulu tapi lepas ada tu ada dah kawan-kawan orang lain tu pakat duk naik mari dah korama-korama di atas Gunung Selipat sini dah ataupun panggil telemok Gunung Selipat pentalin box 360 ungsa deh. Ha ni buat kita sama tagu orang anak ramai kita pukul ramai deh. Ha buat video deh pukul ramai saing deh. Ha gitulah deh kita main ramai-ramai buat kita ni bakak-bakak deh pukul ramai kawai gua kita. Dan ayat kata deh ha comel lah deh orang ni kita main comel talin box dia di sedap tengok deh kum lah pia mayah gini kum belakalah deh. Ha tapi talin box di Gunung Selipat ni banyak ke tu nak ada lah dah kalau rasa tak hujan sungguh tu dah so, boleh tengok cerah lah dah buat kita pun dah sampai takut duk tengok nak belum nak turun kita tak air kafe makan kafe dulu lah dah ramai-ramai buat kita dah pakak duduk dah buat air kafe kita pun sendiri pun duk pukul ramai buat video gini lah dah boleh lah kalau sasa kita nak mari tu dah jalan di Gunung Selipat ni dah Gunung Selipat duk ada betong lah dah duk mungkin ayo wing deh kalau rasa kita nak naik jalan kaki naik pun boleh deh ambil jak bawah ni deh jalan adventure ataupun jalan pencapai deh mejak di batau besar jalan sampai di Gunung Selipat ni lebih kurang 3-4 kilo mak tu lah deh kalau rasa orang malas jalan tu deh kita boleh kok naik dengan mutu deh mari lepas daripada dang masuk betong tu lebih kurang sekilo lebih deh batu apa saya tak ingat kok tapi ada lah deh kalau kita mari lepas pada dang makong kok jalan ke masuk ke betong tu lepas ada batu 30 30 apa aku tak ingat dah tak apalah dah gambar lagi kata lepas dada tu dia ada belah kiri dah jalan naik Gunung Selipat dah boleh lah kita nak naik dengan mutu dah patu ada juga dah jalan hok kita nak naik tu dah naik dengan kereta tapi dia duk belah-belah ni pula dah bukan kalau mari naik belah tu dia nak duk tepat tu house so lagi dah. Kalau orang hok mari tu kalau cik kamu tu ya ada lah dah kalau rasa orang nak main ke kereta ke dan nak buat kereta mari sampai di atas ni selalu patut ada risau ada bang kalau boleh sewa dah boleh lah kita mari dan tempat nama dia tu saya tak ingat kat nama gapo dah tapi dia ada juga lah dah boleh kita mari nak ke kereta dah tanya orang tengah jalan kata jalan mana nak Gunung Selipat dengan kereta dah lepas pada dan tu mari banyak kilo kot lah dah paling mana kilo boleh 20 kilo dah hok naik tu nak main kereta saya tu biasa naik dengan kereta sekali dan nak naik ke apa tahun dah. Apabila siapa tu kena hambat tu moga kata kita tu tak ada cong tepat dah pada dan kita tak ada tidur tepat yo dah kita ada tidur tepat yo ya hambat turunlah ya kata tepat cok kereta ni
Dah. Ha hok demo condoh hok kaya condoh. Kita pun turun dah. Pastu dah guru selipat sikit pak kita dok ning dah. Hari kita pukul ramai-ramai. Kita pun nak turun dah ning dah. Kita ambil ramai semua fakta. Dah pula sudah tu kita pun kecai lagi dah. Pukul ramai lagi dan sipai bagi fak kita tu di atas gunung selipat ni dah kutik lah sapoh-sapoh dia angin kita buat cemar tempat jalan dah. Tempat jalan nak comel tak comel duduk di fak kita juga dah. Fak kita tu jaga dok kebersihan dan jaga dok alas kita ni. Okey, terima kasih.